Beduk merupakan salah satu alat musik tabu tradisional yang berbentuk seperti gendang besar. Di Tangerang, Banten diselenggarakan Festival Tabu Beduk yang merupakan tradisi dari rangkaian usai Lebaran yang diikuti oleh puluhan peserta. Beduk merupakan alat musik tabu yang juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional serta salah satu alat musik tabu yang berbentuk seperti gendang besar. Menabu beduk biasanya dikonotasikan dengan tujuan religi. Di Tangerang, Banten diselenggarakan Festival Tabu Beduk yang diikuti puluhan peserta. Festival Tabu Beduk merupakan rangkaian perjalanan dari memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran usai. Antusias peserta yang mengikuti festival ini terlihat dari mereka bersalawat dan memainkan beduknya. Tidak hanya itu, tarian Sufi juga ikut mengiringi festival beduk ini dan mereka menari sesuai dengan alunan lagu dan musik. Salah satu budayawan dan juga pelestari budaya Banten, Ratu Ageng Rekawati, jika Banten memiliki keragaman budaya tradisional yang harus dilestarikan, seperti halnya Festival Tabu Beduk yang memiliki filosofi tersendiri. Ya, memang sudah menjadi rutinitas kami di Desa Pangkalan untuk mengadakan acara tersebut. Festival Beduk ini akan selalu diselenggarakan setiap tahunnya usai Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan.